Hai kawan-kawan, selamat kembali ke saluran Amoy Camu. Hari ini saya ingin kongsikan satu puding yang berasal dari dialek suku Cina Cantonese yang sangat senang dan memerlukan hanya 3 bahan sahaja. Puding ini sangat bagus untuk sistem penghadaman kita dan sangat bagus dan berkhasiat untuk keseluruhan kesihatan kita. Okey, nama puding ini adalah puding halia susu ya. Okey, di sini kita ada bahan-bahannya. Kita memerlukan susu segar, gula dan halia. Pastikan halianya menggunakan halia tua dan halia yang segar ya. Kalau kawan-kawan ada termometer makanan, boleh menggunakan dalam resepi ini. Jika tiada termometer, saya akan juga kongsikan caranya. Okey, puding ini sangat berkhasiat dan sesuai dihidangkan untuk digantikan teh tarik ataupun minuman manis kita. Dan kerana khasiat halia ini banyak sangat khasiatnya, seperti membantu pengedaran darah kita, membantu pencernaan kita dan banyak lagi ya. Jadi puding ini boleh dihidangkan pada waktu petang ataupun malam sebelum tidur ya. Dan juga waktu hujan-hujan ya, bila waktu sejuk ni best sangat ambil puding ini sebab dia panas-panas dan boleh merasakan perut kita sangat selesa lah. Untuk resepi ini, kita akan menggunakan kulit halia kerana kulitnya mempunyai khasiatnya yang tersendiri juga. Kita akan parut halia buta ya. Ini adalah hasil parutan dan kita akan tekan-tekankan supaya kita boleh mengambil jusnya ya. Okey kawan-kawan, boleh tengok ya, ini adalah hasil perahan jus halia kita. Jus halia ini mestilah digunakan secepat mungkin ya, dan jangan ditinggalkan terlalu lama sebab ia akan berlaku pengoksidaan dan enzim dalam jus halia ini akan kehilangan fungsinya. Boleh lihat ya, di sini ada kanji dari jus halia. Kanji ini akan menyebabkan susu kita menjadi puding kemudiannya. Jadi sebelum kita menggunakan, kita kacau dulu ya. Okey, sekarang kita akan panaskan susu kita ya. Kita akan panaskan susu kita bersama gula. Dan jika kawan-kawan tiada termometer makanan, kita boleh lihat ya sehingga susu kita ada buih kecil dan wap yang dikeluarkan, bolehlah tutup api ya. Kalau kita menggunakan termometer, kita akan panaskan dari suhu 65 sehingga 70 darjah Celsius ya. Kalau susu kita terlalu panas, ia akan menghapuskan enzim halia kita ya. Okey kawan-kawan, dari sini saya boleh lihat wap, tak pasti sama ada boleh nampak kat kamera, tapi pastikan kita jangan panaskan sehingga berbuih banyak-banyak ya. Boleh lihat ya, buih kecil-kecil tepi ni. Kita dah boleh tutup api ya. Okey, boleh lihat ya lapisan kancinya. Kita akan gaulkan bagi sepati dan setiap mangkuk ini saya akan menggunakan 3 sudu besar makan yang biasa saja ya. Okey kawan-kawan, boleh lihat ya dari suhu termometer saya, suhunya sudah mencapai antara 65 sehingga 70 darjah Celsius tu. Betullah suhu ni yang kita perlukan ya. Sekarang kita akan tuangkan susu kita. Jangan kacau ya, biarkan sahaja. Kemudian kita akan tutupkan mangkuk kita dan biarkan beberapa minit. Okey, kita akan tunggu selama 5 minit ya. Dah pun 5 minit. Jom kita buka dan tengok ya. Wah, cantiknya. Untuk resepi ini, kita mesti gunakan sudu teh biasa je. Untuk menguji
kekenyalan puding kita ya. Kalau kita meletakkan sudu teh dan dia tenggelam, maksudnya kita gagal lah. Kalau dia masih kekal kat atas tu, kira berjaya lah. Okey, mari kita cuba ya. Okey, boleh tengok ya. Steady je kat atas. Kira berjaya lah resepi ni. Okey, sekarang kita akan... Tengok cantik ya, saya angkat sudu pun dia cantik lagi. Okey kawan-kawan, mari kita lihat hasilnya ya. Sekarang kita akan mencubanya. Manis-manis, hangat-hangat, pedas-pedas sedikit dari Haria tu. Perut boleh rasa selesa lah kalau kita amalkan ni lepas makan malam ataupun sebelum tidur ya. Okey kawan-kawan, beginilah perkongsian saya yang ringkas untuk hari ini. Sehingga kita bertemu kemudian. Bye!